Op, selamat 14 di Baling Kedah. Seorang juruteknik kilang yang menjadi buruan pihak berkuasa sejak sekian lama berjaya ditahan. Suspek 34 tahun berasal dari Kampung Pokok Setol, Mukim Siong Baling, ditahan ketika melalui sekatan jalan raya di kilometer 46 Jalan Kulim ke Gerik dekat Baling semalam. Pegawai Terus Penguat Kuasa Trafik Kedah, ASP Mior Amir Mior Muhammad Khalil berkata, dalam operasi kira-kira pukul 2.30 minit petang itu, pihaknya menahan sebuah kereta jenis produk Axia yang dipandu suspek dalam keadaan yang mencurigakan. Hasil semakan terhadap nombor kad pengenalan suspek melalui sistem pintar M-Cops mendapati lelaki tersebut merupakan orang yang dikehendaki berhubung satu kes dilunas. Pemeriksaan terhadap suspek menemui dua paket plastik berisi serbuk tumbuhan kering dipercayai ganja seberat 4.0 gram di dalam poket seluar sebelah kiri. Suspek dibawa ke IPD Baling untuk siasatan lanjut. Dalam operasi selama 1 jam 30 minit itu, 23 saman dikeluarkan terhadap pemilik kenderaan atas pelbagai kesalahan.